Mungkin nggak ya kita membangun negeri yang berserakan ini? Tanpa adanya komitmen yang kuat, rasanya tidak mungkin untuk membuat bangunan yang begitu besar. Bangunan yang dapat melindungi dan membuat nyaman rakyat yang bernaung di bawahnya. Ya, rakyat yang sejahtera. Tidak bisa sendiri memang, akan selalu butuh kerjasama dan partisipasi dari seluruh komponen negeri ini. Untuk mencapai tujuan bersama, tentu saja itu semua tidaklah mudah. Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Diawali dengan kepemimpinan yang kuat, dibantu oleh tim yang bertanggung jawab, saling membantu, bahu-membahu, terus, terus, dan terus bersinergi membangun negeri. Awalnya kita satu suara, bersama-sama kita satukan langkah. Namun ada kalanya, dalam perjalanan mencapai tujuan, ada saja hambatan dan godaan. Kita bisa saja lelah, kita bisa saja terjerumus. Namun, tak akan kubiarkan langkah kita terhenti. Sudah seharusnya kita saling mengingatkan, saling menyemangati, saling merangkul. Ada kalanya, datang kawan menyebarkan virus keserakahan. Ketika keserakahan menutup mata hati, hati yang tidak lagi bersih, tak akan mampu lagi peduli. Mementingkan ego sendiri, lalu menggadaikan impian besar negeri demi keuntungan pribadi. Sudah hilangkah dari ingatan kita bangunan yang kita bangun bersama? Runtuh, hancur, tak bersisa. Kini, cita-cita itu bukan lagi mimpi. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus berkomitmen. Kita harus membangun negeri ini menjadi negeri yang besar. Negeri yang mensejahterakan rakyatnya. Dengan landasan yang kuat, sebagai suatu kesatuan, kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, agar kembali ke jalur yang benar. Dimulai dari diri sendiri, dengan menanamkan sifat disiplin dan anti korupsi. Mari bersama-sama kita membangun negeri. Ya, negeri yang anti korupsi.